Enak sekali nih. Ini kan. Nih. Nah. Ini bisa menjadi kuliner yang sangat nikmat kalau kita olah dengan baik. Tapi kalau enggak benar olahnya, ya mendem. Mau di sini aja. Ngapain, Bos? Saya menemukan gadung banyak sekali karena ini musim kemarau, jadi gadung-gadung itu pada muncul, kelihatan nih sampai akarnya itu ada mati, jadi ini sudah layak panen, guys. Sudah layak panen, Sen. Ini banyak sekali nih. Lihat. Ini akarnya gede banget nih. Mantap. Tidak. Tapi akarnya cuma satu. Tapi intinya banyak sekali nih. Ini bisa menjadi kuliner yang sangat nikmat kalau kita olah dengan baik. Tapi kalau enggak benar olahnya, ya mendem. Mabuk ya. Bisa mabuk. Terus itu gadung bisa mabuk gitu ya? Bisa. Bisa mabuk. Dulu saya pernah makan kerupuknya sambil minum kopi. Kepala saya pusing. Jalan pun lurus, belok-belok terus. Jadi enggak fokus jalannya. Tapi tetap sadar, enggak kayak orang mabok-mabok seperti mabok alkohol atau yang lainnya. Kita coba nanti eksperimen bakar seperti membakar ayam ubi, bakar singkong. Ubi itu lah. Kita coba makan. Udah, ambillah, ambil semua itu, banyak. Mantap kali ini. Ambil semua lah ya. Ambil semua lah. Ambil semua aja nih. Wow. Nih. Padahal cuma satu jalan ya. Bisa sebanyak ini ya. Ini bisa ada 10 kilo ini kalau diambil semua, Sen. Kita bawa aja ke bawah. Kita coba bakar. Rasanya enak enggak ya? Tapi bawahnya gimana nih, Sen? Gimana ya? Baju lah. Ah iya, pakai baju tuh. Baju. Jadi guys, gadung bisa untuk menjadi obat alternatif seperti mengobati rematik, asam urat, kesemutan, dan juga encok. Caranya seperti ini nih. Ada caranya, ada triknya ya. Jadi kita potong kayak gini. Kita potong kecil-kecil kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nih. Potong kecil, jangan terlalu besar. Nah, seukuran ini nih. Kapsul ya. Seukuran kapsul. Jadi kita telan pakai air seperti minum obat. Mana air tadi? Kita cuci sebentar. Habis itu kita telan. Jadi ini juga bisa untuk menambah energi sebenarnya ya.
kalau kesemutan, encok, pegelinu, pokoknya sembuh kalau kita rutin mengkonsumsinya. Jangan berlebihan, kalau berlebihan bisa jungkel Anda nanti. Ya, kita tunggu cupa ini sudah matang atau belum. Sambil menunggu yang gede ini mateng, kita cobanya kecil dulu, Sen. Ya. Wow. Kita cobanya kecil dulu. Ini biar mateng dulu, taruh di api dulu ini. Nah, kita coba yang kecil dulu ini. Rasanya gimana? Rasanya aneh sih. Rasa kentang enggak, singkong juga enggak, apa ya, gatel enggak, gatel enggak terlalu, apa mungkin belum ya, belum gatel mungkin, tapi ini rasanya gurih sih Sen, tapi mirip kentang enggak, apa rasa apa ya, ini aneh rasanya. Tapi enak, asli enak. Enak. Enak asli. Oh no. Ada yang masih agak mentah. Jadi di sini seperti nyangkut. Tenggorokannya kering, jadi kering, Sen. Coba ini. Aduh. Tapi enak kok, hasilnya enak. Panas. Dalamnya masih mentah, belum matang semua. Cobaan dalam yang matang. Mana itu ya? Gak ada yang cuma satu. Gatel. Masih gatel. Minum mana, Zen? Gak jadi, gak jadi, gak enak. Tadi katanya enak. Yang dalam masih mentah. Aduh, kulit sakit, Zen. Tapi agak pusing sih, Sen. Pusing. Di tenggorokan gatel ya itu. Gatel tenggorokan. Dah. Ayo. Gas. Aduh. Tuh matang-matang ini. Aduh. Ntar dulu. Oh no. Baca dik. Minum itu air. Pusing sumpah, Sen. Pusing palanya, pusing ini. Enggak bener ini namanya. Hah? Sumpah. Kacau, pusing aku. Betul lah. Sing. Aduh. Aduh, sing.
kepalanya berat. Berat ya? Berat kepalanya nih. Gimana rasanya? Rasanya itu kayak demam ya, jadi sen. Jadi badannya panas nih, panas badannya. Nggak enak lah. Lemes gitu lah badan. Pokoknya mumet lah, seperti apa ya, duh. Nggak enak pokoknya, nggak enak ini. Duh. Duh, parah ini, parah. Kelar dulu lah. Aduh. Bisen lah. Ya tinggalan aja nih dah. Umat. Yuk pulang lah. Pulang. Pulang aja yuk. Yaudah, ya ya. A few moments later. Kepala aku pusing sih, Bosan. Jalan ini enggak tinggi ini. Enggak. Hah? Jalan aja ini enggak tinggi ini. Minum mana tadi minum ya? Air kemana sih? Air. Minum. Berdiri coba berdiri. Abah. Tinggi. Ah tinggi. Gak ada yang tinggi. Malang gak tinggi, gak tinggi nih. Jalan gak? Jalan lah. Apa, hati-hati apa? Ini gak tinggi nih. Apa ini jalannya nih? Kayu. Ayo pulang ini udah sore ini udah mendung juga ini aduh parah nih. Wah hati-hati bos wah, parah nih di hutan lagi ini gak ada orang agak. Oh, shit. Wah, hati-hati, bos. Ah, mau di sini aja. Ayo pulang, weh. Udah sore ini, weh. Astaga. Udah pancing. Hah? Ini jalan ini. Lurus aja. Hah? Kepala gue keras, sumpah.